Tempat kami disebut juga dengan kayu parempeng. Kalau untuk bahasa nasionalnya atau bahasa umumnya nama jenis tumbuhan ini saya kurang tahu teman-teman. Ini dia penampakan pohonnya teman. Lumayan rimbun. Untuk ciri daunnya teman ini tampak bagian depan seperti ini. Lumayan lembut teman. Halus. Dan bagian belakangnya seperti ini dengan ruas, garis daunnya lumayan rapat. Dan pohon ini juga teman mempunyai buah. Ini dia buahnya. Ini ciri dari buah yang masih muda. Kalau sudah matang teman dia warnanya hitam. Kebetulan di sini belum ada yang matang. Ini dia teman penampakan dari bawah. Untuk cabang-cabangnya lumayan rapi teman-teman. Semua sisi terisi. Depan, belakang, kiri, dan kanan. Untuk cabangnya sangat lentur. Jadi sangat bagus kalau untuk proses dalam pengawatan. Inilah dia di tempat kami pohon parempeng. Rekomendasi dari saya dijadikan bahan bonsai. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa padamkan tombol subscribe-nya teman. Aktifkan loncengnya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.